Berikut ini jadwal bola voli putra Sipilik 2023 putaran pertama. Minggu 23 Juli 2023 beserta klasmen sementara. Di pertandingan pertama ada timnas Vietnam versus timnas Filipina yang akan dimulai jam 15.00 WIB live di Moji TV. Dan dilanjut di pertandingan kedua antara timnas Indonesia versus timnas bola voli putra Thailand yang akan dimulai jam 18.00 WIB live di Moji TV. Dan di pertandingan sebelumnya timnas Filipina kalah 0-3 dari timnas Thailand 2-2, 25-20, 25-20, 25. Sedangkan timnas bola voli putra Indonesia mengalahkan timnas Vietnam dengan skor 3-0, 25-20, 25-19, dan 25-20. Dan berikut klasemen sementara bola voli putra Sipilik 2023 putaran pertama. Di peringkat pertama, timnas Indonesia mengoleksi 6 poin, disusul timnas Thailand 6 poin, di peringkat ketiga Vietnam 0 poin, dan di posisi terakhir Filipina 0 poin. Sekian dulu video dari Muda Channel, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan nantikan juga video-video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.